Percaya sama Abang, Dek. Abang pasti bagian kamu dunia akhirat, Dek. Bullshit. Masa? Mau kan nikah sama Abang? Ada apa, Pak RT? Nggak ada apa-apa kok, Dek. Rasain. Lagian udah tua juga, sok-sokan pacaran. Mana banyak bohongnya lagi. Iya, Om. Oh, jadi kalian yang lempar tadi? Udah Pak RT, sabar Pak RT, nggak boleh marah-marah, sabar. Loh, Om, kita ada di mana? Kok bisa nyasar sampai sini? Iya. Kiki, itu ada orang. Kita tanya dia aja. Oke. Ayo, Om. Ayo. Mas. Mau numpang tanya, ini daerah mana ya? Nggak tahu. Nggak tahu? Emang Mas orang mana? Orang susah. Emang sih, Om. Mukanya muka orang susah. Om! Kenapa sih, Om? Itu, Ki. Kuburan. Apaan sih, Om? Cuma sama kuburan aja takut. Itu kan rumah masa depan kita, Om. Okay. Oh, iya. Udah, Om. Sekarang kita pikirin jalan keluar dari sini, Om. Iya, Ki. Kirain berpikir. Ternyata cuma bersin. Udah, Om. Iya. Ki, kita mau cari jalan keluar di mana ini? Aku juga nggak tahu, Om. Udahlah, Om, ngikutin jalan ini aja. Oke. Ya, Ki, tunggu, Ki. Petilasan, Bujang Ganong, Barongan. Ki, ini kan petilasan Bujang Ganong sama Barongan. Berarti tempat ini tempat angker, Om. Angker? Ki, kenapa kamu injek-injek? Nanti dia marah. Alah, itu kan cuma mitos, Om. Dia kan udah mati, nggak bakal gangguin kita. Ki, tunggu, Ki.
Ki, ngapain sih kita lewatnya di tengah-tengah kuburan kayak gini? Ki, siapa yang melempar kita, Ki? Mungkin Pak RT, Om. Pak RT, ngapain Pak RT di sini? Ya juga ya. Apa jangan-jangan? Setan, Om. Setan? Om masih percaya aja sih. Udah ya. Ayo kita lagi. Aduh, Ki, tadi itu kan barongan, Ki. Iya, Om. Terus kita gimana? Ah, ini pasti gara-gara kamu, Ki. Tadi kan kamu ngejek-ngejek kuburannya, makanya dia marah terus ngejar kita. Kamu sih dikasih tahu ngeyel. Ya maaf, Om. Terus gimana ini, Om? Pergi. 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 Pergi.